Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Bukan Safe Hotel. Pengalaman lebih 20 tahun jual WA Tantor apa nih guys ya? Watanhor daging tepi jalan kini kecoh di Ipoh. Nah, ini daripada Azbar Badrul, yaitu Abang Azbar ya. Jadi buat teman-teman sekalian, subscribe, like serta tengok video-videonya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Aduh, kali ini banyak sekali makanan-makanan yang enak ya guys. Ini daripada Abang Azbar juga, pasti enak banget ini asli. Okay. Lebih kurang dalam 2 bulan kita dah start breakfast. Okay. So, kita ada American breakfast. Okay. Lepas tu ada sikit, ada Chinese sikit, ada nasi lemak sikit. Lepas tu ada nasi ayam pun kita on juga. Daripada pukul 7.30 sampai pukul 11 untuk breakfast je. Lepas tu kita continue lunch. Lunch nasi ayam tu okey lah. Dia ada set dia sendiri lah. Ada set ni. Lunch sampai pukul 3 lebih. Oh. Buang. 30 ekor ah. Itu masak dalam ni. Okay. Oh, nasi masak dalam ni. Oh. Oh, beda. Ini lah nasi dia. Nasi ayam kan, nasi ayam. Wow. Baru pas masak kan. Oh my god. Okay. Uish, rasa-rasak lagi. Apa, berbersih kedai orang. Insya-Allah. Ini ayam apa? Rost. Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Okay. Untuk nasi ayam lah. Untuk nasi ayam dengan nasi gabu. Oh, dia selek timun memang kan. Ini biasalah. Asal dulu meniaga berapa ekor bang Ustaz? Bawa 10 ekor je. Bawa 10 ekor je. Kalau ikut dulu setiap pagi ke bang? Ke pagi ni baru lagi? Pagi tu lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan? Haa, 2 bulan. Lebih kurang. Ni dia panggil ayam toge bang kan? Haa. Dia kebanyakannya banyak kedai-kedai Cina bang kan jadi kan? Melayu kurang kan? Haa. Tapi kalau ada Melayu yang juga best lah kan? Okey. Oh, fresh toge dah. Ini onion oil lah untuk bagi dia bau. Oh, minyak bawang lah. Minyak bawang. Minyak bijan. Bijan. Bawang. Bawang. Kicap. Oh, sedap ni guys. Pagi-pagi makan nasi ayam best ni. Minyak bawang. Okay. Nasi ayam toge lah. Set dia macam ni lah. Nasi ayam toge. Gila rasanya. Kuahnya sayang. Siap. Itu BBQ. Sos tu. Rasa dia minyak bawang ni bang. Oh, ayam steak. Okay, ini yang rebus ya kayaknya. Ini berapa ringgit bang? Sama juga. Sama juga. Sama juga. Macam nasi ayam roasted ni. Okay. Minyak bijah, sesame, bawang. Okey. Sedap ni. Buat tempo. Oh, dia pakai daging eh? Ah, daging. Memang gila. Bawang putih. Oh. Okey. Oh, skillnya, skill memasaknya kayak chef ya. Kayak hotel bintang 5 kayak gini kebanyakan. Oke, ternyata sedikit ya guys ya. Dikasih apa lagi nanti? Chicken stock. Oh. Dimasak untuk dua sini bang? Haa, dua. Rasa dia je. Haram pun dah campur lah. Haa. Tu pernah kerja hotel tu bang? Oh. Memang chef. Adalah kerja hotel lah. Oh, pernah kerja hotel lah. Chef lah ni. Tengok. Cara masak tu lah orang. Kalau review nasi ayam ni tadi orang tak tahu chef ni. Tepung jagoan. Holland potato. Oh, Holland potato lah. Okay, minyak sikit. Minyak ijen. Telur kan? Telur. Watan ho. Oh my god. Harga ni RM7.50 kan? Asparagus gitu ya guys ya. Kayak asparagus. Lemak rendang juga ya? Chicken toast slice.
Dia kalau kedai banyak menu macam ni, baru orang seronok datang lah, kan? Tak suka yang ni, order yang ni, kan? Haa, macam breakfast kat hotel lah ni, bagi-bagi je. Betul lah, kan? Oh, betul lah. Ni dah baik warung lah. Ni dia bawa-bawa, apa nama, per hotel. Apa nama, makanan-makanan hotel kat sini lah. Ya Allah, ni nampak. Maaf, tanya, ini harga berapa je? Tujuh saya, tak jadi. Dah pun lupa lah. Tapi biasa. Ha. Owner-owner kedai jarang ingat harga. Cara basuh kuali ke bang? Oh. Oh. Pining fried kway teow. Banyak-banyak tahunya dia guys ya. Ya, ada ini bau sedap ah. Aduh, sorry guys. Kicap kan. Ini yang mi pinang ya. Daun bawang. Kita pakai kicai. Oh, daun bawang ah. Oh, bawang dia wangi lagi. Oh, lain daripada lain ni. Oh, pepper. Bau hangit-hangit dia sedap oh. Yelah. Closing. Oh, telur lagi. Keren bang, keren banget. Skin ni tak boleh beli. Hangit-hangit ni mesti sedap. Oh, cili asam. Cili asam kan? Oh, nampak sedap kan? Ya, oh, ini makan ini lagi jadi teruk kan? Weh, inilah yang bikin ketagihan guys, benar. Oh, apa dia timur seronok ni kan? Oh, daging ni pun banyak. Berapa ringgit ni nasi gabung kalau daging? RM8. RM8 eh? Untuk nasi ke RM9? Ni mushroom and cheese omelet. Garlic. Oh. Oh. Oh my god, enak banget. Medium. Jadi suara medium di telinga itu masak, suara masakan ni enak banget. Pada chef dulu berapa tahun? Ada 20? Orang belah-belah lah. Belah-belah? Oh, asli ni masakan hotel banget guys. Okey, kita berada di Ulu Kinta Batu 8. Dia kalau daripada Pekan Ipoh, dia sebelum traffic light nak bagi camp PGA. Kalau daripada Tanjung lepas traffic light, lepas masjid, tepi jalan je kedai dia. Dekat sini dia ada antara best seller kat sini, dia ada nasi ayam. Biasa togi ayam toge. Kemudian ada ayam steam dan juga roasted. Okey, jadi kita nak cuba sup dia dulu. Kedai ni buka pagi tau. Pagi pun ada nasi ayam dah. Bismillah. Uish, sedap. Rasa chicken stock tu kuat. Chicken stock original, bukan chicken stock cube. Rasa ayam-ayam tu. Bismillah. Ini ayam toge dia. Oh, okay. Kita cuba. Bismillah. Ni ayam dia. Okay, kita cuba rasa ayam dia. Bismillah. Setiap meja dia akan bagi sos. Wadah. Sedap. Sambal ni sedap. Okay, apa yang best tentang nasi ayam ni, dia masak guna daun limau purut. Okey, kita ambil tauge, ambil ayam dia. Okey. Bismillah. Oh, layan makan nasi ayam pagi-pagi layan. Oh. Tauge dia tak lembik, celur sekejap je. Kita cuba ayam hainan. Okey. Kita makan dengan nasi, kita tauge sikit ayam hainan. Bismillah. Ayam hainan ni jadi teruk. Cuba bubur sos dia kat sini. Oh, tambah enak. Cuba makan dengan sos dia. Tambah enak pasti. Sedap. Minyak bijan dia tak bubur banyak sangat. Jadi tekak-tekak Melayu kita ni ngamak. Kita makan tauge saja. Bismillah. Bismillah. Dia ada juga ayam bakar. Kita cuba makan ayam ni. Killer guys, asli Allah. Dah bagus. Ini ayam memang sedap. Tak payah sos dia pun dah sedap. Kita makan dengan nasi. Ayam bakar. Bismillah. Makannya ayam bakar dia memang syahdu bro. Ambil tauge. Bismillah. Semua ayam dia best, syahdu teruk. Dan kita nak cuba next menu, nanti kita bagi rating. Okay, next menu kita nak cuba Pening Fried Kway Teow. Harga dia RM8. Kita cuba kway teow goreng ni panas-panas. Tengok cara dia masak tu. Tengok. Rasa. Okay, kita cuba.
suapan yang pertama. Bismillah. Sedapnya. Sedap. Dia bagi cili asam kat sini. Okey, kita suap sama-sama dengan udang. Okey, bismillah. Best. Kita cuba ambil dengan cili potong. Gak ngerti udah guys, okay. Enak banget pasti. Ya Allah. Ini memang Chinese style. Dia kering. Yeah. Makan dengan cili memang jadi teruk. Sos asam sikit. Bismillah. Sedap sangat. Okey, kita ada satu menu yang kita nak ya. Okay, last menu, Watan Ho. Watan Ho daging. Tengok, masih panas-panas. Tengok kejadian dia. Tengok daging dia. Dia pekat tengok. Watan Ho dia memang jenis pekat sikit. Kita cuba daging dia dulu. Suapan yang pertama. Bismillah. Okay, nak beli mas kat sini guys. Kedai mas. Wow, ramai ya, masya Allah. Sapura. Makan panas-panas sedap. Oh, tapi dia pakai, dia tak pakai tepung jagung, dia pakai tepung ubi, cili potong. Masya Allah. Kena dia gunakan kotiau. Bismillah. Kotiau tu ada rasa hangit-hangit dia, sedap. Air tangan chef kan memang tak mengecewakan lah. Macam tekak betul. Saya kalau Watan Ho dia terlampau banyak bijian, saya tak boleh telan. Dia punya minyak bijian dia sederhana, light-light. Okay, dia ada juga sawi. Bismillah. Serius sedap. Sini saya rasa antara tempat yang pagi-pagi kau boleh bawa family, anak-anak datang. Sebab dia menu dia sangat banyak. Okey, suapan yang terakhir kita tuang. Bismillah. Daging tu dia masak sekejap lah tadi. Sebab daging dia tak lihat. Jadi keseluruhan menu, nasi ayam, servis, presentation, gerai tepi jalan. Kalau macam ni, standard kafe-kafe, hotel-hotel, kita bagi 10 bintang. Mantap bro, terbaik. Wajib cuba. Terima kasih banyak. Semoga penonton-penonton saya yang tak pernah tengok ni, dia tengok dia boleh datang. Overall, semua sedap. Terima kasih banyak, Jem. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, sudah selesai videonya dan kita ngiler guys. Ya Allah, enak banget itu yang masak. Ternyata bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, tapi chef guys ya. Di hotel belasan tahun. Pantesan ini masakannya itu kayak di hotel gitu guys ya. Kalau hotel tahu gak sih, kalau di kayak kita di hotel-hotel bintang, bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu, biasanya di restorannya itu masak nasinya juga pakai kayak tadi itu guys ya. Dan masakannya kayak telurnya aja udah khas banget ya, omeletnya seperti itu. Dan kalau kita lihat cara masaknya juga itu memang the best lah. Itu skill yang tidak bisa jauh daripada chef gitu kan. Kalau kita orang-orang biasa tuh kayak masak gak akan berani seperti itu. Mungkin cuman gini aja gitu kan. Beda halnya dengan chef. Ya pasti seperti itu masaknya. Dan ratenya adalah 10 guys ya, bintang 10. Wow, keren banget. Berarti enak banget itu guys. Wow, kena datang ke situ ya guys ya. Din's apa namanya tuh? Din's apa tadi? Din Kitchen kalau kata saya ya. Nah, pokoknya teman-teman semua, jom coba try, pasti sedap. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Ben undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.